Pak Dirman, Ibu Ida, kalau insya Allah menang, laksanakan revolusi putih di Jawa Tengah. Anak-anak sekolah harus minum susu tiap hari di sekolah. Dan kita akan berjuang supaya anak-anak bisa makan siang di sekolah atau makan pagi. Daripada anggaran korupsi dimakan maling-maling itu lebih banyak dimakan anak-anak kita. Betul. Saya yakin dan percaya Sudirman Said dan Ibu Ida Fauzia ini tidak akan jadi maling, tidak akan jadi koruptor. Yakin saya. Mereka lebih takut dengan yang di atas dan lebih takut dengan rakyat. Saya percaya mereka. Mereka sekarang aja maju, ya kalian tahu sendirilah, ya kan? Paket hemat banget. Aku sampai aduh iba saya. Aku juga terus terang aja, saya juga ya agak repot juga aku sekarang. Betul nggak? Mau dagang aku susah, minta kredit nggak dikasih, apalagi kalian. Mantan pangkostrat aja nggak dikasih kredit. Apalagi kalian, ya. Tapi kita tidak terpengaruh. Kita tetap akan berjuang. Kita akan melaksanakan pengabdian kita tanpa uang kalau perlu. Bagaimana kalian kalian tidak? Kamu setia hanya karena uang atau tidak? Tidak. Tidak. Kurang keras jawabanmu.